Shalom mempelai Kristus. Kita ada di kesempatan yang baik untuk terus belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan dan mujizat pemulihan. Nah, hari ini kita akan bersiap lagi untuk masuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hati saudara besok untuk menerima pelajaran selanjutnya tentang mujizat terbesar. Dan apa yang mengikuti mujizat itu? Yaitu mujizat keselamatan dan berkat di balik mujizat keselamatan, yaitu kemuliaan. Apa yang Yesus sudah berikan, apa yang Yesus sudah lakukan, akan kita alami dan menjadi bagian setiap orang yang percaya kepadanya. Mari siapkan hati, berdoa sungguh-sungguh untuk menerima berkat melalui pengajaran-pengajaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus, apa kabar Anda di rumah atau dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap kuat, tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, bersekutu dan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa bersama. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena Allah Engkau sumber kekuatan kami, selalu ada untuk kami, melindungi dan menyertai kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari tadi Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, yang kuat, dan kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu, merendahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan mempelai Kristus yang lainnya, kami mau datang menaikkan pujian dan doa-doa kami kepada-Mu. Kami mengucap syukur karena Allah Engkau masih terus menyertai kami di tengah-tengah masa yang membuat kami khawatir, panik, dan kami mungkin tidak tahu Tuhan apa yang harus kami perbuat. Tapi kami percaya bahwa pernyataan Tuhan itulah yang menguatkan kami. Semua berkat jasmani ataupun rohani yang kami alami, yang kami miliki, itu adalah bukti bahwa Tuhan Engkau masih ada untuk kami. Engkau menyertai kami. Kami siap Tuhan untuk bersekutu, menaikkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepada-Mu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepada-Mu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya
dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menatap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memberikan pujian kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Allah dialah perlindungan kita, Allah yang selalu peduli terhadap kehidupan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Ya, Dia Allah yang mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Ya, Dia Allah yang mengerti. Allah mengerti,
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara, Engkau Tuhan yang menjaga, Engkau Tuhan yang melindungi. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh korban pujian syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap langkah hidup kami, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kami. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang melihat, Engkau Tuhan yang membuat segala sesuatu terjadi. Engkau Tuhan yang membuat sesuatu yang terbaik buat kami Tuhan. Bahkan Engkau mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan, bangsa Indonesia. Mari Tuhan, Engkau melihat keadaan negara kami. Engkau melihat situasi negara kami. Engkau melihat ekonomi daripada bangsa kami Tuhan. Engkau melihat politik di negara kami ini Tuhan. Engkau melihat keamanan atas negara dan bangsa kami. Tuhan, kami bawa bangsa kami kepada-Mu. Kami bawa bangsa ini Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau Tuhan
yang memulihkan setiap keadaan bangsa kami. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan melawat bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi Tuhan pemulihan atas bangsa ini. Pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini terus akan maju, terus akan berjaya, dan ekonomi semakin kuat karena ada pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah ekonomi di negara ini Kau berkati, sehingga menjadi negara yang diberkati dan ekonomi semakin maju Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk sektor-sektor usaha yang ada di negara kami ini, Tuhan berkati sehingga dapat terus bergerak, terus hidup, dan biarlah kuasa Tuhan terus menaungi ekonomi negara kami sehingga dapat berjalan dengan baik Tuhan. Saya berdoa juga untuk politik daripada bangsa kami. Mari Bapa, Engkau lindungi dari orang-orang yang berbuat jahat atas bangsa kami Tuhan. Dari rencana-rencana jahat yang disusun untuk menghancurkan negara ini, biarlah Tuhan sendiri akan bergerak. Tuhan akan memutarbalikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan justru akan melimpah atas bangsa kami. Tuhan berkati orang-orang yang duduk dalam politik. Biarlah kebijaksanaan yang mereka ambil adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami berkati bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat-Mu terus akan mengalir atas bangsa ini Tuhan. Pemulihan terjadi atas bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan, untuk gereja Tuhan yang ada di negara ini Tuhan. Mari Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat umat Tuhan terus untuk bersaksi, memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, berikan kekuatan Tuhan untuk terus bersaksi jadi berkat bagi bangsa ini di tengah-tengah situasi dan pergumulan yang semakin sulit. Biarlah gereja-Mu Tuhan mampu tampil bersinar dan menjadi berkat buat sekelilingnya. Berkati Tuhan, perlindungan Tuhan secara khusus terjadi buat umat-Mu, buat gereja-Mu, sehingga gereja-Mu boleh mengalami kebaikan-Mu yang luar biasa. Gereja-Mu boleh mengalami pertumbuhan yang luar biasa di tengah-tengah kondisi seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan khusus pemeliharaan Tuhan terjadi pada setiap umat Tuhan yang saat ini ada di negara bangsa, ada di negara dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu terus mengalir, penyertaan-Mu mengalir. Bahkan Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa Kau curahkan buat gereja-Mu, khususnya umat Tuhan di negara ini. Juga kami berdoa Bapa untuk situasi yang ada di bangsa ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terkena COVID-19, di mana banyak orang menderita, di mana banyak rakyat menderita karena wabah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan membuat COVID ini menghilang dari bangsa ini Tuhan, menghilang dari negara ini. Biarlah Tuhan sendiri akan menyingkirkan semua wabah ini dari negara kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang melayani dalam bidang kesehatan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang sekarang juga berjuang dalam melawan wabah ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan, dan Tuhan memberikan pemeliharaan sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan baik karena Engkau yang menyertai. Tuhan berikan kemenangan dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya kesembuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia, untuk kepolisian, untuk orang-orang yang mengambil kebijaksanaan di bangsa ini, untuk gubernur, bupati, camat, dan semua pihak-pihak pemerintah yang turut bekerja dalam mengambil keputusan,
Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan curahkan atas pemimpin kami, sehingga mereka dapat memberikan kebijaksanaan sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila perlindungan Tuhan terjadi atas pemimpin kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk kota Salatiga yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kota Salatiga akan menjadi kota yang diberkati, akan menjadi kota yang disukai oleh banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kira kota ini akan menjadi kota yang bersinar dan menjadi berkat bagi kota-kota yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk unsur-unsur yang di dalamnya, untuk wali kota, untuk pemerintah yang ada di kota Salatiga ini. Kiranya Tuhan berkati, sehingga apapun yang mereka putuskan, sehingga apapun yang mereka rencanakan, semua berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hikmat-Mu turun atas pemerintah kota Salatiga. Dan berkati juga penduduk kota Salatiga ini Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh-sungguh terjadi atas kota Salatiga. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Dan kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, dan Engkau akan mendengar doa kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bersyukur padamu Tuhan atas kasihmu. Kami mau bermazmur ya Tuhan, bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab engkau kebenaran. Rindu menyatakan tinggi.
Ucap syukur untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini, doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau telah mendengarnya, dan dengan iman percaya kami, Tuhan Engkau akan menjawabnya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sebentar lagi jika kami menutup untuk doa malam ini, kami percaya perlindungan Tuhan ada bagi kami sepanjang malam ini. Kami dapat beristirahat dengan baik, kami dapat menikmati hadirat Tuhan dalam istirahat kami ini Tuhan. Terima kasih. Dan mempelai Kristus, mari sebelum kita menutup, kita akan membaca doa Bapa kami. Mari kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih mempelai Kristus, selamat malam. Kita akan berjumpa lagi di doa malam untuk edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.